Kondisi cuaca yang tidak lazim memicu kemunculan lubang pada lapisan ozon di permukaan bumi. Sejumlah ilmuwan di Copernicus Atmosphere Monitoring Service atau SCAMS melihat sebuah celah besar di wilayah Arktik pada akhir Maret. Celah besar tersebut belum pernah muncul sebelumnya. Dalam waktu yang singkat, celah ini berkembang menjadi lubang yang sangat besar, diperkirakan luasnya sepadan dengan Pulau Greenland. Namun, pada akhir April, SCAMS menyebut jika lubang itu kini sudah tertutup. Lapisan ozon sendiri memainkan peranan yang sangat penting. Lapisan ini mampu melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Sehingga, jika terjadi kebocoran pada celah ini, sejumlah dampak negatif akan turut menyertainya. Tak hanya akan mempengaruhi laju pencairan es, namun daging manusia bisa memicu kanker kulit dan juga katarak. SCAMS menjelaskan jika fenomena ozon tersebut tidak ada kaitannya dengan kebijakan lockdown. Hal itu lebih disebabkan karena kondisi cuaca yang tidak lazim di kutub utara. SCAMS menyatakan bahwa lubang ozon Antartika ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kebijakan karantina wilayah terkait virus corona, tetapi lebih disebabkan pusaran kutub yang kuat dan berlangsung lama. Lubang ozon ini dipicu oleh angin kencang yang menjebak udara dingin di atas lapisan es selama beberapa minggu secara berturut-turut. Kondisi ini lalu menciptakan pusaran kutub atau polar vortex yang mampu merobek lapisan ozon di stratosfer bumi. Meski lapisan ozon akhirnya kembali tertutup dan pulih, namun SCAMS tidak menganggap ini sebagai efek jangka panjang. Tidak menutup kemungkinan lapisan ozon akan berlubang lagi.